Kita kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Reebok. Ini adalah Reebok seri RVGR IG9P BPR ya. Ini termasuk Reebok terbaru juga keluaran 2022 ya. Nih. Tuh. Di untuk displaynya sendiri yang atas itu ada hari, jam, menit, kemudian ada tanggal, ada bulan juga, ini detiknya dan ada lampunya juga. Lihat enggak? Warnanya hijau. Kayak gini lampunya. Tuh, kayak gitu ya. Itu terang banget kalau di kegelapan. Tuh, ada lampunya. Terus untuk modenya dia ada stopwatch ya, start, pause dan reset. Ini resetnya. Nah, dia balik lagi ke nol untuk start, pause dan reset. Ini. Di stop dulu terus di reset. Nah ya gitu. Terus ada timer juga, timer itu hitung mundur ya, beda sama stopwatch. Kalau timer ini dihitung mundur, buat settingnya kalian tekan ini. Nanti disitu ada buat setting jamnya, untuk nextnya pakai ini, buat nambahin angkanya pakai ini. Tuh kalau sudah ditekan ini lagi, dan untuk mulainya pakai ini. Tuh ini bakal balik, ini untuk detiknya. Pause dan reset. Nah itu udah balik lagi ke nol. Udah ya gitu. Terus setelahnya ada alarm juga. Alarmnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 alarm loh. Sampai 8. Kalian bisa setting setiap hari mungkin ya. Nih alarm. Kalau mau on juga kalian tinggal tekan ini aja. Tuh, terus nanti ini untuk jamnya, kalau buat nambahin pakai ini, untuk nextnya pakai ini buat nambahin next. Untuk T1 atau T2 jadi bisa disetting time 1 atau time 2 nya. Tuh, kalau sudah kalian tekan ini lagi. Udah, dia udah on ya, jadi alarmnya udah on ini. Terus di alarm ini kalian kalau mau apa offin juga kalian tinggal tekan ini aja. Alarm gitu. Terus sudah, jadi ini jamnya. Buat settingnya juga kalian tinggal tekan ini aja. Nah ini jamnya. Untuk nextnya pakai ini buat setting ke apa menitnya. Ini buat nambahin, ini buat nextnya, ini buat settingnya lagi. Terus untuk tahunnya, setelahnya kita ke bulan, nambahnya pakai ini ya. Terus kita ke menit juga, setelahnya ada format, ada 12 sama 24, ada suara beep juga. Nah itu kalau sudah kalian tekan ini lagi. Udah ini ya, kalau mau langsung udah tahun kesini aja. Udah gitu aja. Jadi di jam tangan ini itu alarmnya ada 8, fiturnya dia punya timer. Timer ada, alarm ada, T2 juga. Ini T2 nya jangan lupa ya, T2 nya ini beda sama T1. Kalau T2 itu nggak ada harinya, yang atas itu ada tulisannya T2. Cara settingnya juga pakai ini aja, sama seperti T1 ya. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, gimana caranya? Kalian tinggal WA aja, nomornya udah ada di bawah ini, dengan harga 1.034.000, itu harga belum diskon. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangannya, langsung aja WA. Nomornya udah ada di bawah atau di deskripsi. Oke, okay? See you.